susulan daripada tangkap pertama, kita tahan dua lagi lelaki Melayu di arena Sungai Buloh dalam kereta Azia. Tapi dalam tangkapan ini tidak ada sebarang rampasan. Tidak ada sebarang rampasan. Mereka adalah rakan jenayah kepada kumpulan yang pertama. So kita percaya dengan rampasan ketamin ini, kita dapat menyekat seramai 300,000 pengguna daripada menggunakan dadah jenis ini. Ketamin ini kita percaya untuk pasaran tempatan. Pasaran tempatan yang untuk diedarkan dari di Lembah Kelab. Untuk makluman juga, ini merupakan rampasan ketamin oleh GSDN yang terbesar untuk tahun ini. So nilai rampasan dadah ni adalah 55.6 juta harga pasaran kita. Abang, okay. Bye.